Halo guys, kembali lagi di channel saya Baby Step Gaming di game Genshin Impact. Oke, jadi sebelumnya sorry banget kalau gue sempat beberapa hari nggak upload konten ya, dan juga belum sempat live. So ya, tungguin aja ya guys. Oke, jadi kali ini tuh ya gue baru aja menyentuh AR40 ya. AR40, so pastinya level dunia meningkat menjadi level 5. Dan sementara equipment saya masih seperti yang dulu guys. So lagi nih. Jadi gue pengen coba hajar apa namanya wolf ya, apa world boss. Dan ya pastinya sih kayaknya gue bakal kesulitan deh, karena equip saya pakai masih kayak gini, dan juga sedangkan level bossnya pasti meningkat ya guys. Dan gue juga penasaran drop itemnya seperti apa, karena ini barusan gue ngehajar si Storm Terror. Waduh, sumpah kelabakan juga gue guys. Oke guys, kita langsung aja ya coba hajar si wolf atau bos serigala ini guys. Lupus, gue lupa terus namanya. Lupus, oke okay, let's go. Oke okay guys, jadi ini DP saya masih sama ya, si Visel, dan untuk statusnya seperti ini guys. Statusnya ya attack baru 1200 ya, dan untuk critical damage-nya 115, untuk critical rate-nya kecil banget 30% guys. Batist oke okay lah, kita coba guys. Ini jadinya monster level berapa ya? Atreus, Dominator of Wolves. Semoga aja drop gold level 73 guys. Oke okay lah, let's go lah. Bisa saya masih level 70 ya kan. Berapa darah yang kurang? Masih tembus nih. Masih tembus 1600. Let's go. Masih lumayan hitungannya. Oh, nice bro. Ah, Sans bro, pedas. Aduh, gak bisa, gak damage. Sorry bro, lupa saya. Lah, aduh sorry bro, gak konsen. Come on bro, come on. Fokus, fokus, fokus. Aku gile bro, geli-geli serangan sayo. What? Tar, jangan mati Visel. Kita kasih makanan dulu guys. Sorry, gak fokus bro. Kemarin bisa ah, hampir no damage pada kemarin. Kalau critical tembus 1900 ya bro. Sudah 1300. Yang muter aja terus. Bro, kasih combo lah. Kasih combo sedikit bro. Sedikit lagi 50%. Let's go. Nice. Oh, nanti di combo sama Fenty bisa kali ya. Gak tau keluarnya elemen apa itu nanti. Sebenarnya bisa dipanah, cuma kok susah banget kena ini. Oke, lari lagi deh bro. Tuh kan kena kan. Ah! Lihat damage jadi. Come on. Gue pakai si Fenty bro. Kalau dari elemen animonya nggak ada damage ya. Sip, jadinya. What? Sorry bro. Nggak fokus ya. Oh my god, stamina bro. Oke, buat stamina. Si
Stamina, Visail, di stamina. Jangan kena es lagi. Sabar, bersabar, ngarep vertikal doang, perimeter dalam. Oke, aduh, 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 aduh sakit. Kasih lah. Bro. Oh my god, stamina. Bisa ganti-ganti nih, bro. Physical damage punya Jin saya sih lumayan lah. Nah, itu kan masih lumayan, bro. Sayangnya untuk serangan elemental nggak masuk. Kita cari healnya. Oh iya, benar-benar gue lupa dong. Kasih, bro. Kasih, bro. Strong Jin, strong. Jin saya strong, bro. What? Sampai seberapa jauh, anjay? Buset, baru kali ini sampai sejauh ini saya. Oke lah. I'm dead serious. Oh my god, man. Gila, bro, sumpah. Juga terlalu nyantai sih. Ah, action-nya tuh lama banget, sumpah. Waduh, ini Venti gue support lagi. Oke lah, bentar, kasih makan dulu. Si Jin saya. Kayaknya bakal Jin yang menyelesaikan, bro. Strong, oh. Kalau belakang tuh cara resiko sih. Di strong Jin, di strong. Awas, awas. Sedikit lagi, bro. Boom. Dayu. What? Siang Ling sudah membunuhnya, bro. Siang Ling. Siang Ling. Waduh, bro. Nasib ya. Inilah namanya power pas-pasan. Nyoba hajar si Wolf ini ya. Tapi kalau seandainya tadi saya pintar sedikit mainnya untuk si Pixel tadi, harusnya no damage sih, guys. Kurang lincah tadi ya. Oke, kita lihat rewardnya, guys. Ups ini. Boom, gold please. Ada gold satu guys. Dua gold. Tuh, Telok Boreas. Itu bahan ya? Kayaknya langka, bro. Konduktor stop head lagi. Gue sudah dapat. What the? Konduktor itu mainnya elemental mastery loh sayangnya. Tapi nggak apa-apa sih ini, semoga bagus opsinya. Atributnya sih oke, critical rate, attack. Tapi kenapa bawaannya HP? Sama ini. Nah ini, oh ini lumayan sih. Cuma atributnya jelek ini tadi gue dapat. Oke guys, jadi ya lumayan sulit, bukan lumayan sulit sih, emang sulit ya. Cuma maksudnya lumayan dropnya tadi, dapat gold 2 sih. Sayangnya ya
sampis isinya. Cuma yang tadi Tale of Boreas itu gue nggak tahu buat apa tuh guys. Oke guys, kayaknya video kalian sampai sini aja dulu ya. Kita coba menghajar menghajar si Boreas dengan kondisi equipment masih di World 4 ya. Di World 4 sebelumnya, sekarang sudah level dunia kelima guys. Jadi ternyata gila banget bossnya, keras-keras guys. Dan gue nyobain domain pun rata-rata kalau yang untuk ngambil aksesoris atau artefak yang ada goldnya, ada chance dapat goldnya, itu kebanyakan saya co-op ya. Oke guys, kayaknya video kalian sampai sini aja dia. Dan thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Dan jika kalian support terus channel Baby Step Gaming, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Masih keep healthy and stay safe. Masih keep healthy and stay safe. Sayonara.